اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: الصيام جنة. معاشر المسلمين رحمكم الله، segala puji bagi Allah, selawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup penuh dengan tantangan. Tantangan internal kita, juga tantangan eksternal kita. Tantangan internal kita banyak sekali yang muncul dari dorongan hawa nafsu yang memang ada di dalam diri setiap manusia. Tantangan eksternal pun tidak sedikit. Hantaman dari berbagai macam perilaku yang tidak baik, baik yang muncul dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, melalui koran, televisi, medsos dan semacamnya, pun tantangan dari luar yang tidak terlihat oleh mata kita, yang itu dilakukan oleh barisan iblis dan syaitan serta anak cucunya. Bentuk tantangan itu luar biasa banyaknya, mulai dari hantaman yang menghantam akidah umat Islam, yang merusak perilaku dan pemikiran, wujudnya tak sanggup kita bayangkan hari ini. Bermacam ragam bentuk muncul yang semuanya itu muara atau bermuara untuk menghancurkan kita umat Islam. Hamba Allah yang mulia, menghadapi tantangan semacam ini yang kita tidak bisa memprediksi datangnya dari mana dan bentuknya seperti apa, yang jelas kita hidup penuh dengan cabaran, penuh dengan tantangan, penuh dengan usaha untuk mengatasi daripada bermacam ragam hambatan dan tantangan itu. Kita sebut satu saja misalnya, tantangan yang mengarah kepada akidah. Bermacam ragam aliran muncul, sampai-sampai ada orang yang mengaku dirinya Nabi, baik laki maupun perempuan. Kita bisa nonton di YouTube, ada laki-laki yang mengaku dirinya Nabi, dan itu banyak terjadi di Indonesia. Pun ada yang perempuan meminta kepada kemenak supaya mengakui dirinya sebagai Nabi. Ini mengarah kepada hantaman akidah dan juga hantaman syariah, yang mengarah kepada pengamalan ajaran agama Islam yang benar. Muncul berbagai macam gaya salat yang na'udzubillah kita menontonnya sangat menyedihkan hati. Sambil dia salat, dia goyang-goyang. Sambil dia salat, dia main joget. Na'udzubillah. Ini adalah pelecehan-pelecehan yang mengarah kepada penghancuran syariah Islamiah kita.
Dan ini semuanya berdampak kepada buruknya generasi kita. Dan kita tidak bisa melarangnya untuk tidak menonton. Hari ini medsos itu super bebas. Belum lagi yang mengarah ke perilaku-perilaku yang amoral di internet, yang porno, yang setengah porno, itu pun menjadi tantangan yang luar biasa. Na'udzubillah, ini menjadi tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh generasi muda dan generasi tua dan juga generasi penerus kita yang akan datang. Hamba Allah yang mulia, tentu tantangan seperti ini tidak bisa kita biarkan. Apa yang harus kita lakukan? Sebuah resep dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Asyamu Junnah, puasa adalah benteng pertahanan. Hamba Allah yang mulia, suasana kita masih suasana puasa. Walaupun puasa Ramadan yang wajib itu sudah selesai sebulan penuh. Dan itu bermakna kita telah membangun perisai, telah membangun benteng pertahanan selama sebulan penuh. Bagi yang sakit atau uzur, maka dia wajib mengqadanya. Dan ini adalah membangun benteng pertahanan. Apa makna bantang benteng pertahanan? Tentu orang bertanya, makna junnah di sini? Disebutkan junnah secara bahasa al-wiqayah wal-himayah. Artinya adalah memelihara dan memelindungi. Jadi ada maksud antisipasi di sini. Orang-orang yang berpuasa sebenarnya orang-orang yang membangun benteng untuk mengantisipasi dari berbagai serangan yang menimpa dirinya. Alhamdulillah puasa sebulan penuh, kita yakin dan husnuzan kepada Allah puasa kita diterima. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Dan orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang terpelihara sebenarnya dari berbagai serangan dan tentangan tadi. Jadi ada hubungannya antara hadis ini dengan la'allakum tattaqun di ujung surah tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada hubungannya. Korelasinya orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang terpelihara dari kejahatan dan dari kebobrokan. Dia siap menghadapi segala bentuk serangan yang jahat yang menimpa dirinya. Dan junnah juga bermakna benteng pertahanan. Apa maksud benteng pertahanan di sini? Nabi memberikan sebuah ilustrasi. Asyamu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal qitali. Di sebuah perumpamaan, puasa itu adalah benteng pertahanan dari api neraka. Ibaratnya apa? Ibaratnya seperti benteng salah satu langkah kamu dari serangan, dari pembunuhan, dari pukulan. Jadi ada alat. Puasa ini bisa menghantam, menghalang semua bentuk kejahatan. Tapi hamba Allah yang mulia, tentu ada syaratnya. Puasa yang seperti apa? Benteng seperti apa yang bisa menghalang berbagai bentuk serangan? Ada syaratnya. Dijelaskan dalam hadis yang lain juga terkait dengan hadis asyamul junnah. Asyamul junnatum malam yakhriqha. Puasa itu sebagai benteng pertahanan. Malam yakhriqha. Selama puasa itu tidak dirusak. Ini apa maknanya? Puasa bulan Ramadan kita membangunnya dengan susah payah. Kalau dalam proses membangun puasa, membangun benteng pertahanan, artinya setiap hari kita berpuasa,
dan itu kita mencaci maki orang, menghantam orang, menjelek-jelekkan orang, melakukan riba dan semacam, maka benteng pertahanan itu tidak berdiri kukuh. Dalam proses pembangunan kita sudah merusaknya, ada kemungkinan benteng itu tidak berdiri tegak. Ada juga yang malam yaqriqha, yang orang kadang merusak dari puasa itu setelah dia bangun dengan pokok. Ketika dia bulan puasa, subhanallah, dia tidak pernah ngomong yang jelek, semuanya baik-baik, bagus-bagus, semuanya minta, semuanya sesuai dengan kaidah puasa supaya dia bisa berdiri tegak. Tapi setelah bulan puasa, wah ini kesempatan yang kawat telung raja ajar puho ke nyo ku kedi ku jumate atau ho 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 ho, yang semuanya mengarah kepada untuk merusak junnah itu yang telah kita bangun. Nah ini kalau kita lakukan demikian, maka benteng pertahanan itu akan runtuh dengan sendirinya. Begitu benteng pertahanan runtuh, maka yang namanya pertahanan tidak ada lagi. Apa saja bisa masuk, kejahatan akan mudah terkena, kemungkaran akan mudah kita lakukan, karena benteng pertahanan itu tidak ada lagi. Jadi syaratnya adalah kita harus memperkukuh benteng pertahanan itu, jangan merusaknya. Kalau sudah kita rusak, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ada sebuah kesimpulan di dalam satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Mahmud. Beliau menulisnya begini: falamma kana siyamu yaqi sahibahu minal ma'asi fid dunya kana lahu fil akhirati junnatun minan nar. Yang maknanya, kalaulah puasa bisa menjaga orang yang melaksanakan puasa itu dari berbagai maksiat di dunia, maka puasa itu di akhirat kelak akan menjadi perisai baginya. Sebaliknya, wa illam yakun lahu junnatun fid dunya minal ma'asi lam yakun lahu junnatun fil akhirati minan nar. Sebaliknya, kalaulah puasa dia di dunia ini tidak bisa menjadi perisai dari berbagai kejahatan atau kemaksiatan, maka di akhirat kelak puasa itu pun tak akan menjadi perisai dari api neraka. Hamba Allah yang mulia, mari kita tingkatkan pengamalan ibadah kita di bulan puasa. Kalau kemarin kita puasa penuh, puasa wajib, maka baiklah kita menerapkan puasa Senin Kamis. Kalau itu tak mampu dengan puasa Nabi Daud sehari selama, cukuplah dengan puasa Senin Kamis kita biasakan. Tapi ingat, bukan untuk mencari riya, mencari pujian, mencari pengakuan dari seseorang, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hadis sambungan dari ini terkait dengan puasa. Fi sahihain, di dalam dua sahih, sahih Bukhari dan sahih Muslim, boleh dikata hadis ini muttafaqun alaih. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala sami'tu an-nabiyya yaqul, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Siapa saja yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Mungkin muncul pertanyaan, apa maksud jalan Allah di sini? Ada dua pengertian paling kuat. Pertama, jalan Allah, orang yang berpuasa di dalam kondisi ghazwi, perang. Dalam kondisi perang macam orang-orang Palestina, ia tetap berpuasa satu hari. Wah, ini maknanya apa nanti? Ada juga fi sabilillah,
fil hawil atau fil safa. Boleh jadi dalam kondisi tenang seperti ini, boleh jadi dalam kondisi dia merantau atau berpergian. Tapi dengan syarat ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud fi sabilillah. Apa balasannya? Ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Allah akan menjauhkan wajah orang yang berpuasa itu 70 tahun lamanya dari api neraka. Ini hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Jadi bukan main-main dengan puasa ini. Tapi ingat, puasa yang kita lakukan bukan mencari ria, bukan sum'ah supaya don naik pegah urun tangan segala macam, bukan itu. Tapi lillahi ta'ala, mencari ridha Allah. Mengapa? Karena memang puasa as-sawmuli wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, aku yang akan memberikan balasannya. Balasan seperti apa? Hanya lembaran-lembaran seperti ini yang kita dapatkan. Tapi sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk memberikan pahala dan syafaat yang lebih besar dari apa yang sudah kita sebutkan tadi. Amma Allah yang mulia, mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim.